Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Dan hari ini teman-teman, saya akan membuat minuman yang kaya akan manfaat. Dan minuman ini biasanya dikonsumsi sama mama mertua saya ya. Kebetulan mama mertua saya itu ada darah tinggi teman-teman. Jadi biasanya ngonsumsi rebusan daun salam seperti ini. Untuk caranya gampang banget. Ini saya menggunakan 10 lembar daun salam ya teman-teman, dan ini saya cuci bersih dulu. Untuk teman-teman yang sudah dukung, terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini. Dukung terus pokoknya ke channel Keluarga Bu Devi ya. Terima kasih, semoga kalian berkah dan sukses selalu, amin. Ini teman-teman setelah dicuci bersih, langsung aja dimasukkan ke dalam panci. Untuk takarannya, untuk airnya saya menggunakan 3 gelas blimbing ya. Jadi saya gunakan 3 gelas air putih ya. Untuk gelasnya gelas blimbing teman-teman. Ini direbus sampai airnya itu tinggal 1 gelas teman-teman. Jadi ini direbus gampang banget. Nah ini sudah menyusut sampai seperti ini ya. Pokoknya simple teman-teman. Ini jadinya tinggal sedikit, nanti baru dituang ke dalam gelas ya teman-teman. Ini akan saya saring dulu dan dituang ke dalam gelas ya. Untuk yang baru gabung, selamat bergabung ya, dan dukung terus channel Keluarga Bu Devi ya. Nah kan pas banget hasilnya, ada satu gelas rebusan daun salam. Terima kasih, Assalamualaikum.